Hari yang dinanti-nantikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung hubungan mereka akhirnya tiba, yakni hari ini, tepatnya tanggal 13 Juni 2021, hari Minggu. Lesti Kejora dan Rizky Billar menggelar acara paling bersejarah dalam hidup mereka, yaitu prosesi lamaran, dilaksanakan di Gedung Putih, Lembang, Jawa Barat. Pasangan yang diberi nama Leslar ini mengusung konsep semi outdoor di lokasi tersebut. Namun sayangnya, acara itu hanya bisa dihadiri oleh orang terdekat mereka saja, mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah sampai saat ini. Ditambah lagi, lokasi tersebut merupakan zona merah di Indonesia. Oleh karena itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar meminta maaf agar masyarakat tidak mendekati lokasi itu, dan Lesnar memberikan alternatif lain lewat live di TV Indosiar dan Antv. Lokasi Gedung Putih Bandung merupakan salah satu tempat yang begitu sering digunakan oleh orang kelas atas untuk melakukan acara lamaran dan pernikahan. Beberapa artis dan tokoh ternama Indonesia dan luar negeri pernah menggunakan tempat tersebut untuk acara mereka. Tak heran jika Lesti Kejora dan Rizky Billar melaksanakan acara mereka di tempat itu, meskipun keduanya harus mengeluarkan rupiah yang cukup banyak. Akan tetapi, hal itu sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan di lokasi itu. Menurut informasi yang beredar, penyewaan Gedung Putih itu ditaksir berharga ratusan juta per harinya, ditambah lagi dengan dekorasi yang cukup mewah dan catering yang membuat perut lapar. Tidaklah mustahil jika Lesti Kejora dan Rizky Billar harus mengeluarkan biaya sebesar itu. Dimanapun lokasinya, bagaimanapun kemewahannya, kita doakan sama-sama semoga acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Dan semoga Lesti dan Rizky Billar bisa segera melaksanakan pernikahan, kelak akan menjadi keluarga yang semawa, bahagia dunia dan akhirat. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terus terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.